benar apa yang dikatakan teman Pak Salabila, Pak Ketut, ya kita sampaikan pada hari ini memang pasokan berkurang dari 2 minggu yang lalu. Yang disampaikan stok adalah 22 sampai 24 tadi. Apabila tidak ada pasokan masuk Cipinang, berarti kemampuan kita untuk menang Jakarta itu hanya cukup 10 hari. Tapi kalau pasokan itu tetap normal, itu jadi tidak ada masalah, tetapi kurang ideal. Karena idealnya Cipinang itu mempunyai buffer stok di atas 30.000. Indikatornya yang harus kita antisipasi karena pasokan yang biasanya 2.500 sampai 3.000 ton per hari, hari ini sampai 2 minggu ini ada penurunan, Mas. Jadi hari ini aja cuma di bawah 2.000. Artinya apa? Indikator-indikator seperti ini secepat mungkin, Pak Ketut, diantisipasi dengan adanya yaitu tambahnya buffer stok, karena Jakarta atau pasar di Cipinang merupakan barometer pangan seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta ada gejolak, biasanya itu indikator semacam itu terus dari daerah itu, karena ini harga juga bukan hanya stok, tapi harga juga harus diantisipasi, Mas. Karena harga yang biasanya 10.500 hari ini sudah 11.400. Jadi benar tadi hampir rata-rata beras ada kenaikan antara 700 sampai 800 per kilo. Padahal ini baru bulan Agustus, yang biasanya bulan Agustus itu belum ada tanda-tanda kenaikan beras. Gitu, Mas. Analis, menurut data yang dimiliki oleh Pak Ketut tadi ya dari Bappenas, yang mana menilai stok saat ini justru lebih tinggi. Berarti memang untuk stok di PIBC tidak lebih dari 30.000 ini memang sudah berlangsung cukup lama. Anda melihatnya ada masalah di mana terkait stok beras yang ada di PIBC saat ini? Silakan, panelis. Oke, bicara stok atau beras itu harus komprehensif. Saya bandingkan di bulan yang sama, di Agustus 2002, itu stok di Cipinang itu sekitar 35.000. Kalau hari ini di Cipinang hanya 24, itu ada sekitar 34% bahwa yang harus ditambahin stok itu bicara ideal. Pertanyaannya, baru udah stoknya berkurang, tapi kita bukan bicara harian atau bicara bulanan. Kalau Pak Ketut tadi benar, kalau dibandingkan bulanan, mungkin kan kita bicara yang kita antisipasi ini kan setahunnya itu kan masih cukup panjang. Ini bulan Agustus, stok 24. Kalau hanya bicara stok harga tidak naik, itu tidak ada problem. Kalau stoknya 24, harganya naik, itu yang perlu ditelusuri. Faktornya apa? Karena harga naik itu pasti dari hulunya. Karena kita harus menyampaikan apa adanya bahwa produksi jelas menurun. Rendemen juga jatuh. Itu faktornya karena banyak panen gagal. Kebetulan saya ada produksi di Jawa Timur. Saya terima kasih dengan Pak Budi Putih. Artinya apa? Langkah-langkah yang harusnya cepat diambil ini kan secepat mungkin dengan adanya informasi yang akurat, tentu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengantisipasi kondisi ke depan. Apalagi ini baru bulan 8 yang notabene tahun kemarin 35.000, sekarang 24.000, kita tarik mundur. Ini berarti kurangnya sekitar 34%. Nah, ini tentu yang harus diantisipasi dengan caranya seperti apa. Tentu kami pelaku usaha berharap sejauh mana tingkat buffer stok yang dimiliki pemerintah harus ditambah. Pemerintah tidak boleh mengambil resiko terkait dengan buffer stok. Buffer stok sekarang di Bulog ada berapa? Harus cepat ditambah. Sekarang bukan waktunya lagi mengklaim bahwa produksi cukup. Tetapi kondisinya seperti ini. Nah, ini kita tidak saling menyalahkan, tetapi kami berharap pengambil keputusan, khususnya Pak Deputi tadi sudah menyampaikan langkah-langkah yang disampaikan cukup bagus, tapi bicara lebih bagus lagi adalah buffer stok yang dimiliki pemerintah harus dimaksimalkan untuk antisipasi ke depannya. Apalagi tahun depan pemerintah mempunyai hajat. Itu Pak Ketut, terima kasih. Mana juga dikatakan oleh Pak Ketut tadi ya, selaku penjual dan juga produsen beras. Nah, kalau misalnya dari Anda, panelis, terkait range harga beras kita di sepanjang tahun 2023 ini hingga akhir tahun nanti akan berada di kisaran berapa saja agar memang masyarakat juga mampu mengantisipasi terkait lonjakan harga yang terjadi pada komoditas beras. Silakan, panelis. Terima kasih. Di Indonesia itu ada namanya head, jadi harga eceran tertinggi. Jadi
Tentu harga berapapun tidak boleh melebihi dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Bappanas, yaitu di atas 13.900. Yang harus kita antisipasi, tadi saya sudah menyampaikan dari awal, langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk mengantisipasi kondisi yang sama-sama kita ketahui ini, dari sekarang sudah tadi, saya tetap konsen sejauh mana tingkat buffer stok yang dipiliki oleh pemerintah. Kalau pemerintah mempunyai stok yang sangat cukup, itu juga mohon maaf, itu stok pemerintah kan langsung dimonitor oleh pelaku usaha. Kalau stok pemerintah itu kurang dari nilai ideal, tentunya itu nanti kita juga tidak mengharapkan hal-hal yang kurang baik. Jadi benar dikatakan Pak Ketut tadi, langkah-langkah yang harus cepat diambil adalah memperbanyak stok. Kedua, kalau kita berharap dengan MT3, boleh-boleh saja, tetapi berharapnya jangan terlalu optimis, karena MT3 itu kondisi normal saja, Mas, itu panennya itu hanya 15% dari total produksi nasional. Nah, kalau sekarang udah ada El Nino, ditambah lagi ada masalah lain, saya pikir ya kita konsentrasi dengan buffer stok, Pak Ketut tadi, di sambil kita berharap upaya-upaya untuk mengondisikan di panen ketiga, tapi tidak bisa berharap yang terlalu banyak dengan MT3, karena satu, irigasi jelas sudah terganggu. Tadi Pak Ketut sudah menyampaikan indikator-indikator yang harus dikoreksi tadi, contoh, sekarang saja MT2 itu harus diakuin bahwa ada problem di produksi. Nah, tentu yang kemarin mungkin tahun lalu strateginya dipakai dengan yang biasa-biasa, tentu yang sekarang harus dimaksimalkan kembali, yang khususnya saya tetap konsentrasi sejauh mana tingkat buffer stok yang harus dimiliki oleh pemerintah, itu harus dikonsentrasi ke situ, karena MT3 boleh berharap, tapi tidak boleh berharap sekali lagi yang terlalu maksimal karena ada problem di situ. Karena ini bulan Agustus saja sudah ada kenaikan harga beras, Mas. Saya pikir itu.